Dibully Belanda, ayah angkat berang bongkar kedok Sahrini Reno. Ramalan Nikita Mirzani terbukti ternyata. Nikita Mirzani sempat mengungkap kalau ia diblokir Sahrini. Hal ini membuat Nikita berang dan mengumbar rahasia Sahrini dan Reno Barak. Nikita curiga kalau Sahrini sudah memacari Reno sebelum suaminya itu putus dengan Luna Maya. Nikita bahkan mengisyaratkan kalau cinta terlarang itu justru terjalin Juni 2018, 2 bulan sebelum Reno dan Luna Maya putus. Taunya Niki dari teman-teman sekeliling mereka itu deketnya bulan Juni. Teman Niki tuh ada yang lihat mereka ke Jepang bareng. Pramal Deni Darko sempat pula menguatkan pernyataan Nikita. Kok kayaknya dari kartu ini yang diambil oleh Niki? Ya, yang diucap Niki sepertinya betul, seru Deni Darko. Kini setahun berlalu, ramalan Nikita Mirzani dan Deni Darko diduga mendekati kenyataan. Dugaan itu muncul setelah foto lawas Sahrini yang dikira pamer rumah ayah angkatnya di Beverly Hills, Amerika Serikat terkuat, berpose di depan rumah aja, ya kan? Kata Sahrini, ya kan, summer manja di negara adidaya, panas tiada terkira. Adegan demi adegan pun menjadi tak kejut nyata, tak terpapang nyata. Tiada banyak gaya karena cuaca dan suasana tiba-tiba bisa berubah. Tak terduga bagaimana dengan pemirsa yang berada di berbagai belahan dunia lainnya. Netel lantas memergoki jempol Reno memberikan like di postingan kece Sahrini. Mereka langsung menyadari kalau omongan Nikita benar adanya. Di like sama Tono loh, padahal itu Juni 2018. Berarti emang dah lama diam-diam perhatiin Tini si Tono, Tesi itu ya, Min? Bener dong, kata Nyai NM, kalau Tono Tini dah deket di bulan Juni. Oh, nggak salah lagi, pasti. Luna pun ngerasain tentang perubahan yang dimiliki Tono saat itu. Nggak biasanya nge-like, tiba-tiba nge-like. Ono opo gitu kan? Makanya ada tagar makan temen lagi hit. Meskipun si Nyai rada barbar, tapi yang dia bilang 95% bener abis dari Jepung. Langsung like-like-an. Di sisi lain, Netter sanksi jika rumah mewah itu memang milik ayah angkat Sahrini. Kalau dibeli sih kayak rumah tante jalan titik-titik yang katanya sohib, tapi kok sekarang ambyar. Rumah Junita Min, opa cuma tinggal di apartemen di Belanda, punya landed house, udah tajir, seru yang lainnya lagi. Itulah guys, ternyata kedok Sahrini Reno yang menikung sahabat, nyelingkuin kekasih, terbongkar dari jejak digital yang ada. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.